Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Dalam video kali ini, kita akan masuk the second subtopic dalam the fourth chapter, which is molecular shape and polarity. So, stay tuned. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Macam dah cakap awal tadi, video kali ini kita akan fokus pada molecular shape and also polarity. Tetapi konsep polarity ni kita akan tengok pada video-video yang akan datang. So, apa yang kita akan fokus pada hari ini adalah kita akan cuba explain the Wasper theory, which is valence shell electron pair repulsion theory. Kita akan also draw the basics molecular shape and kita akan predict and explain the shape of molecule and also its bond angle. So, apa benda tu sebenarnya? So, if I ask you to draw the structure of methane, you might draw something like this. Okay, ini Lewis structure dia lah, CH4. But, you have to know one thing. Our molecule exists dalam keadaan yang 3D. Ini dalam keadaan 2D, which is flat. Okay, so memang nampak macam angle dia adalah 90 degree. Tetapi, bila scientist observe the actual structure of our methane, it will look something like this. Okay, so methane kita akan nampak macam ni. So, the structure of methane ni, actually dia dalam bentuk 3D, 3 dimension. So, bila dalam 3D, kita akan ada kesan-kesan penyusunan yang berbeza lah. So, dan actually kalau kita tengok sini, kita akan represent dia dalam bentuk dash and also wedges ni. Okay, so what is this actually? So, ini adalah dia punya molecular geometry. Molecular geometry adalah macam mana atom tu arrange itself in a 3D environment. All of molecule, dia akan atom-atom dia akan susun dengan satu syarat yang penting, iaitu dia akan repel as far apart as possible. But before I go to that, kita nak introduce satu jenis notation. This notation is known as wedges and also dash. Wedges and dash, okay, kalau contoh macam ini, okay, kita akan ambil satu sebagai plane. Plane yang rapat macam ni. Okay, dia rapat sini. As you can see here, this two is on the same plane. Okay, this two is on the same plane. But this two, satu ke arah kamu, satu ke belakang. Bila ke arah kamu is coming out from the plane, kita akan letak wedges yang penuh. Yang belakang ni kita akan letak dash. So, it is just the same as drawing like this. Okay, sama saja. Cuma bezanya dekat sini adalah kita nak indicate bahawa yang ini adalah coming out from the plane. Plane tu masuk permukaan yang rata. And then yang putus-putus ni is going to the back, menjauhi kamu. Okay, so ini adalah bentuk 3D. Okay, so molecular geometry ni adalah 3D arrangements of a molecule. And then dia akan mempengaruhi dia punya physical and also chemical properties, cara dia bertindak balas and dia punya boiling point, melting point, all of these are affected. Okay, how do we know this? It is predicted by using valence shell electron pair repulsion theory, WESPER, WESPER, WESPER theory. WESPER's theory is used to predict the molecular geometry of a molecule. So how? WESPER's theory states that the valence electron surrounding the central atom will repel as far apart as possible. Kalau kita susun bonding pair and lone pair, dia akan duduk menjauhi each other. Yang paling basic, linear followed by trigonal planar, and then tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. Alright, so ini adalah molecular basic molecular shape. Tolong ingat. Okay, for the first one, kita akan tengok molekul yang AB2. Apa itu AB2? AB2 bermaksud dia punya central atom adalah satu. Okay, A stand for central atom, B stand for your terminal atom. Okay, B stand for terminal atom. Maksud dia ada dua terminal atom dan tidak ada lone pair. Okay, so dia adalah AB2. So, susunan dia akan jadi linear. Okay, dia akan duduk as far apart as possible macam ni. Contoh macam ni, BeCl2.
So BeCl2, kalau kita tengok kat sini, dia ada dua bonding pair, okay, dan tidak ada lone pair. Okay, so bond angle dia berapa? So jarak paling maksimum dia boleh pergi adalah 180. Okay, kalau if you bend lagi, dia akan jadi less than 180. So kita tak boleh. So paling maksimum adalah 180. Remember, pair, bonding pair and bonding pair, or bonding pair and lone pair, they will stay as far apart as possible. As far apart as possible. So dia adalah ini. So dia adalah, dia punya Lewis, dia ni adalah Lewis structure dia. Molecular geometry dia pun sama je lah. BE, H, H, and the bond angle mesti indicate macam ni. Bond angle theta is equal to 180 degree. Okay, so dia punya adalah electron arrangement. Is linear, dan dia punya molecular geometry also linear. Apa dia punya kelas? Kelas dia adalah AB2. So ini benda wajib lah bila kita buat jawab soalan molecular geometry, kita kena tahu dia punya electron arrangement and also molecular geometry. Electron arrangement apa? Electron arrangement kita akan tengok di central atom kita ada berapa banyak number of bonding pair tambah dengan number of lone pair. Okay, bonding pair kita berapa? Ada 2. Lone pair ada berapa? Pada central atom saja kosong, so total 2. Bila 2, dia akan ambil shape yang linear. Okay, kita tengok the next one. The next one adalah AB3. Okay, kalau AB3 bermaksud dia ada 1 central atom dan 3 terminal atom. Central di tengah, terminal di hujung. Okay, so the shape dia macam ni lah, macam fidget spinner. Okay, so macam ni shape dia. So ini nama dia macam bentuk apa ni? It looks like a triangle. So kita, kalau dalam dalam chemistry, kalau dia bentuk triangle, kita akan panggil trigonal. Okay, and it is flat on a plane. So dia trigonal plana. Okay, bond angle dia adalah, okay, ini adalah satu circle. Satu circle angle dia adalah 360 bahagi 3. So inilah 120 degree. Okay, kita tengok contoh AlCl3. Al hari ini Cl, Cl, Cl. Tak lone pair, jangan lupa lone pair dah. So ini adalah 120 degree. Okay, so ini adalah dia punya molecular geometry. So dia punya kelas dia adalah AB3, A1, 3. Okay, and then kita, okay, sebab dia ada 1, 2, 3, 3 bonding pair, tidak ada lone pair, so dia adalah trigonal plana. Trigonal plana. Dia punya molecular geometry pun sama. Trigonal plana. And then dia punya bond angle theta is equal to 120 degree. So kena tahu beza antara Lewis structure and also molecular geometry. Lewis structure tak kisah you lukis macam mana sekalipun, tapi bila dia minta molecular geometry, you mesti lukis dalam bentuk yang paling tepatnya lah, which is shows macam mana elektron tu arrange. Ni adalah AB4. AB4 ni tadi kita dah tengok awal tadi. Okay, kita dah tengok pada molekul methane CH4. Okay, ha, ini structure dia.
tetrahedral macam kaki ayam ni. Itu cara saya ingat lah. It looks like macam tripod, macam kaki ayam. Okay. So, dia punya bond angle is actually 109.5. Ini adalah paling maksimum. Kita try tengok Lewis structure of CH2Cl2. Ini adalah Lewis structure of dichloromethane. So right now, apa kita akan buat adalah kita akan cuba tengok lukis dia punya shape ni. Macam mana lukis ni? Okay, as I said earlier. So kita kena start dengan C di tengah. Okay, lepas tu you tarik satu ke atas dan satu ke siring. Satu ke tepi. Okay. Atas, satu ke tepi. Dan you buat macam cheese wedges ke depan sikit. Dan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, tak, bilangan tak, tak penting di sini. Tarik macam tu. Nampak dari kecil ke besar. Okay, now you ada HACLCL. Nak letak macam mana? Letak ikut suka hati, tak kisah. Okay, letaklah. Letak CL, H, CL, H. It's not a problem. Tak salah pun sebab dia adalah 3D. Dia boleh rotate. Dan jangan lupa you guna. So, ini adalah dia punya molecular geometry. Okay. So, untuk maklumat dia yang lain seperti dia punya kelas. Kelas dia adalah AB4. Sebab satu central atom, empat terminal atom. Walaupun berbeza CL dan juga H, tapi kita letak dia sebagai benda yang sama. Sebab dia adalah central, dia adalah terminal atom. Okay, dia punya electron group arrangement. Okay, dia ada empat bonding pair, tidak ada lone pair. So dia adalah tetrahedral. And dia punya molecular geometry, geometry dia pun tetrahedral. And then dia punya bond angle. Okay, ni special sikit bond angle dia. Dia adalah theta. Okay, you punya theta is equal to 109.5 degree. Ini je yang ada titik perpuluhan untuk basic geometry. Ha, kalau tadi AB4, sekarang kita masuk AB5. So, AB5 ni dah ada special sikit. Ha, kita nampak dia macam ni. Okay, it's very special. It's very unique. Dia ada dua bond angle. 90 degree. Tak tahu, tak pasti you can see or not. And also 120 degree. Example kita tengok adalah ASCL5. So ini adalah Lewis structure untuk ASCL5. Macam mana pula nak lukis dia punya molecular geometry? Kalau kita tengok bentuk trigonal bipyramidal ni. Okay. Ha, kenapa namanya trigonal bipyramidal? Okay, sebab okay, kalau kita tengok, it is like a pyramid. Pyramid yang bertapak segitiga. Bila dia bertapak segitiga, kita akan panggil sebagai trigonal. So, bila pyramid, kita akan panggil pyramidal. Tetapi since dia ada dua pyramid, dia akan jadi trigonal bipyramidal. Okay, dua pyramid. Satu di atas, satu di bawah. But how do we draw this? Okay, paling senang kita ambil dia flat pada satu plane. Satu, dua, tiga ni dalam satu plane. One, two and three is in one plane. Masuk satu ke depan, satu ke belakang. Okay, kita akan letak macam ni lah. AS, tarik satu ke atas. CL, satu ke bawah. CL, satu ke tepi. CL. Okay. So, ini adalah yang dalam plane ni. Okay, ini yang dalam plane. Satu, dua, tiga. Yang ini, macam mana? So, yang ini ke depan. Yang ini ke belakang kan? So, bila ke depan, kita akan buat dia. Wedges. CL. Ke belakang pun, kita akan buat satu, dua, tiga, empat, lima. CL. So, untuk maklumat-maklumat dia yang lain macam mana? So, dia punya kelas. K
kelas dia adalah satu central atom A, dan kita ada 5 terminal atom B, 5. Electron group arrangement dia, sebab dia ada 5 bonding pair, so akan jadi trigonal bipyramidal. And dia punya molecular geometry pun also trigonal bipyramidal. Bond angle macam mana? Kalau perasan, ada dua bond angle. Satu yang di dalam plane. Bila dalam plane ni, which is yang bahagian T sini, kita letak sebagai alpha. Satu lagi yang ini, beta. Okay, alpha adalah 90 degree, and then beta adalah 120 degree. Ada benda lain yang kamu perlu tahu, yang bahagian tegak ni kita panggil sebagai axial, yang di sini, yang di tengah ni kita panggil sebagai equatorial. Alright, the final one is AB6. So kalau AB6, dia punya structure, it will look something like this. Dia adalah octahedral nama dia. Okay, nama dia adalah octahedral. So how do we draw this? Bond angle dia pun semua sama. You pusing mana pun, mestilah 90 degree. It is actually a central atom yang kuning ni, dengan 6 terminal atom. Jom kita buat satu contoh, SF6. So kalau kita nak lukis molecular geometry untuk SF6, okay, kita tengok ini saja dalam plane. Ini boleh ke depan, lagi dua ke belakang kan. So kita akan letak sulfur di tengah, F naik atas satu, F ke bawah satu. Ada dua depan, dua belakang. Okay, so ini adalah molecular geometry dia. Actually, this look the same lah macam Lewis structure. If you draw like this pun, it's still acceptable in exam. So ini yang paling accurate lah. Representation by using wedges and also dashes is the most accurate to show how does the actually the atom arrange dalam kita punya space. So the next information yang kita akan cari dalam kelas dia adalah AB6. Dia punya electron group arrangement adalah octahedral. Okay, and also dia punya molecular geometry dia pun adalah octahedral. Dia punya bond angle, okay, ini adalah bond angle dia, theta. So theta is equal to 90 degree. Apa jadi kalau dalam exam if you draw something like this? Itu betul, tak salah. Cuma paling accurate adalah yang ini. Okay, ini adalah yang paling accurate how we want to represent the molecular geometry of a compound. Okay, so to sum up, okay, ini yang kita dah tengok tadi. Kalau kita ada dua central atom, kalau kita tengok tadi, kita ada central atom satu, ada dua terminal, dia ada linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal, and also octahedral. Okay, so I really hope you enjoy this video. Okay, it's slightly new lah for us untuk masuk something yang quite complex like this. Okay, so I hope you really, you will try to understand this. Make sure you practice more in how to write this. Remember, untuk belajar ni memang perlu terlalu banyak pengorbanan. Okay, bukannya semudah itu saja. So I hope I can see you next time. So that's all for this video. Assalamualaikum. Bye.